Sinilah, sinilah. Siapa lagi? Okey. Dalam itu laporan. Yes. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin menegur sikap DAP yang pada yang saya dapat melalui laporan utusan ya melalui bit.com telah melaporkan bahawasanya satu perjumpaan tertutup Padri-Padri seluruh negara di Pulau Pinang ya. Padri-Padri juga dikatakan telah berikrar akan menjadikan Kristian sebagai agama persekutuan dan berusaha mendapatkan Perdana Menteri di kalangan penganut agama Kristian. Saya sebagai YDP Perkasa Wilayah Selatan merasakan jika benar seperti yang dilaporkan, ianya merupakan satu hasutan kepada masyarakat Kristian untuk mengembangkan agama itu bagi menjadikan satu hari jumlah penganut Kristian adalah majoriti dalam negara ini. Dan dia mereka buat ini pelbagai cara ya. Antaranya apa ni? Apa tu? Bible di terjemah dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Saya bimbang dengan pendekatan ini akan menyemarakkan api kemarahan umat Islam dalam negara ini. Dengan itu kita perkasa mahu pihak polis menyiasat laporan ini. Itu saja. Jelas? Saya dah, jelas lah. Ada kita ceklah mengenai dengan kesihatan. Kita pihak minta pihak polis ceklah, ya. Kita pun berdasar pada laporan akhbar, ya. Jadi ini boleh memperak-perandakan keselamatan dan negara lah, ya. Kita tahu bahawasanya dalam perlembagaan agama Islam itu adalah agama rasmi persekutuan. Mutamat. Selain ya? Laporan polis ni ada tindakan lain? Perkasa kita mengikut saluran undang-undang, ya. Jadi kita dapat di perkara ini boleh membuat orang Melayu marah, umat Islam marah, maka itu kita segera pada pihak polis untuk buat siasatan. Ya. Perkasa tidak akan bertindak sesuka hati. Sewenang-wenangnya. Kita tidak. Kita ada undang-undang, kita ikut undang-undang. Hari ini pun kita buat laporan. Jadi kita harap pihak polis buat siasatan. Kita arahkan ke mana-mana perkasa yang lain untuk buat report polis hari ini. Itu terpulang seluruh Malaysia. Itu kita serah pada pihak-pihak daerah dan negeri untuk ambil tindakan.